Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang karya saya yang bertajuk Irama. Dalam karya ini terdapat elemen dan prinsip rekan. Yang pertama ialah garisan. Cantuman satu titik ke titik yang lain dengan mempunyai jarak yang tertentu yang dapat kita lihat, yang menciptakan rupa, jalinan, corak seperti menimbulkan gambaran bentuk dan ruang dalam karya ini. Selain itu, rupa dalam karya ini ialah geometri yang dapat kita lihat pada karya yang punya sudut dan penjuru pada karya. Selain itu, unsur seni yang seterusnya ialah bentuk. Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. Dalam karya ini, bentuk dapat dilihat dari segi keluasan, ketinggian, jisim, dan karya ini mempunyai lebih dari satu permukaan. Seterusnya, dari segi prinsip rekaan, imbangan dalam karya ini sangat penting. Sebagai contoh, pada karya ini nampak berdiri kukuh dan kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan, dan tumpuan. Oke, seterusnya dari segi kepelbagaian. Oke, kepelbagaian ini dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa, dan pelbagai dalam sesuatu. Inilah yang dapat saya sampaikan dari hasil karya saya yang bertajuk Irama. Oke, kesimpulannya, karya ini adalah hasil tari tangan saya sendiri yang menggunakan bahan dari kayu dan kertas. Selain itu, karya ini juga mempunyai ketinggian 36 cm dan darab 12 cm. Itu saja, sekian dari saya. Sekian, terima kasih.